Ya. 5. Jangan kalau kamari dulu, ngana sok jarap ini singet anak. Pen, dia nak bergigit. Yang penting mama nanti pelihara ya. Iya, DP bulu-bulu itu ya, DP bulu-bulu itu. Jadi warna gagak ini. Ya kasihan. Ya. Terus ini satunya udah mati. Gimana kan? Lihat kan? Nanti mau dikubur. Tidak. Dia beranak di sini, teman-teman. Terus induknya mana? Sana dalam, bukan apa dia. Itu tuh induknya dalam, teman-teman, tuh. Tuh. Ya dong. Ya. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pagi hari ini aku mau ke Alfamart, jaraknya lumayan jauh dari sini. Alah, sekitar ada banyak kakek yang mati. Ada berapa? Ada 2. Jarak dari sini, dari rumah sini ke Alfamart itu ada 8 kilo, teman-teman. Jadi lumayan jauh. Di sini nggak ada pet shop. Kemarin ini adik aku nemu kucing di jalan. 2 saudaranya udah mati, udah bengkak perutnya. Jadi tinggal dia yang orange yang dibawa pulang kemarin. Nah, pagi hari ini teman-teman kita mau beli makanan untuk mereka, juga untuk si anjing. Tadi malam itu si anjing jam 1 si banjir beranak, anaknya ada 4. Udah dipindahin ke sini. Jangan dibongkar-bongkar ya, nanti dia di sana sumati lagi. Oh, ada 5. Anaknya 5. Ini sintetis di sudah peti. Oke. Anaknya 5, 2 mati, sisa 3. Kena tekan sama dia ya. Dia dapat ini, dia dapat ini. Allah. Ya mati semua. Cuman ada berapa sih anaknya? Anak sup. 5. Jangan kalau kamari dulu, ngana sok jarap ini singet anak. Pen, dia nak bergigit. Lubangnya teman-teman sempit. Terus dia tidurnya di situ, anak-anaknya kena tekan sama ini, sama induknya. Mana dapat mana itu anak? Kurung dulu. Terus dialas dulu kurungannya.
Taruh sini dulu. Dulu ya, tunggu saya beli makan ya. Beli makan ya. Yang penting mama nanti pelihara ya. Iya, DP bulu-bulu itu ya, DP bulu-bulu itu. Jadi warna gagah ini. Ya, aku beli makan dulu. Pus. Warna orange. Cari makan dulu ya. Nanti mama rawat di sini ya. Jadi ini. Jadi bagus. Iya, mama DP bulu-bulu ini warna gagah. Nanti dirawat teman-teman. Mama mau rawat di sini? Iya. Karena nggak bisa kalau pulang dibawa. Normal semuanya. Jadi teman-teman nanti mama yang rawat di sini nih kucing, nanti dia bakalan update perkembangannya si kucing. Mama ya? Iya. Ini siapa dipe nama ini? Kamu kasih nama apa? Gimana ini? Apa kemana? Jalan. Buat teman-teman yang punya saran nama untuk si kucing ini, nanti tulis di kolom komentar ya. Kita kasih nama siapa ini si Orange. Nanti aku mau bersihin dulu mukanya. Dah. Bersihkan dulu teman-teman pakai tisu basah. Ya. Kupingnya. Enggak ada tabung enggak? Udah ya, saya pergi dulu ya, beli Whiskas. Kita mau jalan, nih, udah di atas bentor. Kak, Whiskas sebelah mana ya? Oh iya. Ini teman-teman. Yang kecil aja saya ambil. Sama yang ini deh, boleh nih. Oke teman-teman, kita udah beli nih tadi. Ayo sini makan ya. Ayo makan. Ayo. Ayo. Tuh. Mau makan. Dan coklat kan gimana?
Mama enggak ada toples, Mak. Toples mau taruh apa nih itu makanan? Oke, kita mau tuangin ini. Kamu mau juga? Bisa kok makan. Oh, ini makan juga. Tadi teman-teman aku nyari yang makanan anjing gak ada di Alfamart. Jadi ini aku coba kasih ini. Oke teman-teman, segitu aja video kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.